استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين والى ارواح جميع شيخنا ومعلمنا ووالدينا وزينا ومعلمنا وجميع المسلمين والمسلمات ومن المدنيين الارواح الانفاق واموالهم وجهد وانفسهم الى هذا المسجد ثم الى رسل الشعب القاتل اهل الدين يا شيخ حسن من المجد يا شيخ احمد ارسل من عبد الله البنجري يا شيخ محمد كشف الانوار بن علي اسماعيل الفني يا شيخ محمد شرف عبد الباقي يا شيخ احمد زين بن عبد الغني يا شيخ احمد حسين الاسنوي يا شيخ احمد بكي بن حجي يا شيخ احمد الزهري يا نبي يا شيخ محمد ثم الى روح جدنا ثم الى روح ارسل هذا الكتاب شيخ زين الدين عمر بن شيخ محمد نووي بن عمر البنداني شيخ لهم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع البر الامين تنبيه لو كان مستنجيا بالاحجار حرم عليه الجماع قبل غسل الذكر وان لم يجد الماء نعم ان خاف الزنا كان عذرا ولو كان فرج المراه متنجسا او كانت مستنجيه بالاحجار حرم عليها تمكين الحليل قبل تطهيره ولا تعد بعدم التمكين ناشزه وثانيها جري ماء على عضو مغسول فلا يكفي مسحه ولا مسه بالماء من غير جريان ولا يمنع من عد هذا شرطا كونه معلوما من مفهوم الغسل لانه قد يراد بالغسل ما يعم النضح الحمد لله بجد الشكر كذا حضرك حضرة الله سبحانه وتعالى يوم نادنا نبه توفيق هداية سرطة عناية سهنجا kita pada malam hari ini dapat sama-sama berkumpul di dalam masjid yang mulia ini. Mari kita sama-sama berniat i'tikaf di dalam ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadha al-masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Dan kita juga senantiasa bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberi kita bermacam-macam nikmat. Di antara nikmat terbesar ialah iman dan Islam, dijadikannya kita umat Nabi Muhammad, dipanjangkan di umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita dapat sama-sama kembali menuntut ilmu agama. Pada malam ini kita masih membicarakan sedikit tentang istinja, kemudian karena masalah syarat-syarat berwudu, syarat sah berwudu. Tambihun, perhatian. Lau kana mustanjian bil ahjari haruma alaihi al-jima'u qabla ghusli zakari wa illam yajidil ma'a. Jikalau adalah seorang laki-laki, karena situ muzakkar. Jadi seorang laki-laki beristinja dengan batu. Maksudnya berbasuh pakai batu atau pakai tisu aja. Ya, ini wajib tiga kali. Kalau pakai tisu wajib tiga kali menyapunya. Kada pakai batu, maka haram alaihi al-jima'u, maka haram atasnya melakukan jima' qabla ghusli zakari, sebelum membasuh zakarnya. Jadi kada boleh melakukan hubungan suami istri kalau si suaminya tadi babesuh bakamnya pakai batu atau pakai tisu umpamanya.
Wa illam yajidil ma'a, dan sekalipun tidak mendapatkan ia akan air. Walaupun banyu ada dia masih. Jadi kalau hanya musim kemarau, nah bisa ini dia melakukannya. Cuman ya tadi akibatnya itu banyak. Kalau semata-mata beristinja pakai batu atau pakai tisu, kada kawa langsung, pasti harus dibasuh dulu. Naam, bujur aja sih kada bolehnya melakukan jima haram dengan jima. Tapi in khafa zina, jikalau ia takut melakukan zina. Nah, kalau yang kada melakukan jimaknya bisa melakukan zina, karena uzuran niscaya adalah ia dianggap uzur atau dimaafkan. Uzuran itu dimaafkan. Nah, jadi ada tadi in khafa zina, jikalau takut melakukan zina. Itu di dalam kitab Hasyiah Bajuri. Itu ada suatu faedah yang dikutip diambil daripada Syekh Ad-Dairi. Ujar Sidin annahu yusannu ayyukra'a fi uzunil mauludi al-yumna suratu inna anzalna. Jadi disunatkan bahwa dibacakan pada telinga anak yang baru lahir itu yang sebelah kanan. Ya kan, sunat diazankan di telinga kanan, diiqamatkan di telinga kiri. Nah, anak yang baru lahir itu. Itu bagus supaya ini mula-mula yang didengar itu adalah kalimat Allah. Dan disunatkan juga membaca surah Inna Anzalna di telinga kanannya. Lalu faedahnya apa? Li'anna man fa'ala bihi zalika, bahwasanya orang yang memperbuat dengannya yang demikian itu, membacakan surah Inna Anzalna di telinga kanan anak yang baru lahir, lam yuqaddirillahu alaihi zinan tula umrihi. Allah tidak mentakdirkan atas anak itu berzina sepanjang umurnya. Nah, jadi keterangan itu ada di dalam kitab Hasyiah Bajuri dalam masalah bab akikah. Nah, babul akikah jilid 2. Nah, jadi itu faedah membacakan surah Inna Anzalna ketika tasmiyah. Jadi di situ kada disebutkan berapa kali, sekali sekurang-kurangnya atau anak tiga kali kata bapak. Nah, itu keterangannya dalam kitab Hasyiah Bajuri. Jadi supaya anak itu terpelihara daripada zina sepanjang umurnya, terkhusus anak perempuan, terkhusus lebih-lebih lagi istilahnya diperhatikan. Walau kana farjul mar'ati mutanajjisan, dan jikalau adalah kemaluan perempuan itu mutanajjis, misalnya kada berbasuh kami, au kana mustanjiyatan lil ahjari, atau adalah si perempuan tadi beristinjanya atau berbasuh kaminya dengan menggunakan batu atau dengan tisu misalnya. Nah, haram alaiha tamkinul halili, haram atas perempuan tadi, haram atas istri tadi, tamkinul halili menyerahkan dirinya kepada suaminya untuk dijima. Haram karena belum dibersihkan. Qabla tathiri, sebelum si istrinya tadi membersihkan dengan air. Itu kalaunya bernajis atau beristinja dengan batu. Wala tu'addu bi'adami tamkini nasizatun, dan tidak dianggap dengan tidak menyerahkan dirinya si istri tadi, itu tidak dianggap sebagai durhaka.
tidak dianggap durhaka karena tadi ada uzur belum dibasuh lagi. Wasaniha nang kemudian syarat sah berwudu nang kedua ialah jaryumain ala udwin mengalirkan air di atas anggota wudu mausulin yang dibasuh. Jadi airnya itu harus mengalir. Walau sedikit. Ya bisa aja kita itu kalau di zaman musim kemarau baik-baik sarabang alih itu bisa ngalahin. Saya ini mayoga wudu nang wajibnya aja. Ya misalnya sekali basuh liput yang penting mengalir airnya itu. Atau botol aqua di lubangi pakai paku biasanya tutupnya itu supaya menghemat banyu. Itu bisa. Tau kayak buah banyu aja bila nyamasin banyu sungai itu babila itu harus banyu leading bersih supaya jangan kayak bakat jam ya kandel dan nah jadi babilasnya sedikit atau moha pakai banyu yang ini sisanya banyu masin gitu apa misalnya. Ini banyu laut itu suci ya, walaupun masin. Jadi harus mengalir. Fala yakfi mas'uhu, maka tidak cukup menyapu air tanpa mengalir. Misalnya kayak pakai lap dijulup ke banyu diparah di anuakan di tangan ini tanpa mengalir itu mas'uhu, itu belum cukup, belum sah lagi membasuh anggota wudunya. Wala masuhu bil ma'i, dan tidak juga menyentuhkan apa anggota tadi dengan air min ghairi jaryan, dari ketiadaan mengalir. Jadi harus mengalir. Dan kita di sini banyak-banyaknya tapi mengalir sudah alahan pada mengalir lagi. Ya berlebihan padahal itu hukumnya makruh berlebihan memakai air untuk berwudu. Karena Nabi itu berwudu cukup satu mud atau kurang lebih kurang pada liter kurang pada seliter. Jadi Nabi irit-irit dalam memakai air karena memang di sana ngalih lagi dari itu banyu. Wala yaya'u min addi hadha syartan, dan tidaklah wala yaya'u min addi hadha syartan kau ma'luman, dan tidak menegah dari bilang ini sebagai syarat keadaannya itu sudah diketahui min mafhumil ghasli, daripada yang dipahami dari kata-kata membasuh. Artinya pada masalah izin membuat ini sebagai persyaratan walaupun sudah bisa dipaham dari kata-kata membasuh itu ya sudah mengalir. Nah tapi izin di annahu qad yuradu bil ghasli ma ya'um min adha, karena bahwasanya terkadang dikehendaki dengan membasuh itu bisa juga maknanya mencakup mempercikakan itu membasuh juga cuman dengan cara dipercikakan, sedangkan mempercikakan tadi kadang ada sah lagi wudunya. Atau nang kaya salju itu kan boleh diwudukan tapi harus cair saljunya mencair. Kalau saljunya di kayak di kulkas enak ini tanpa mengalir itu kada boleh diwudukan, kada sah diwudukan kecuali sudah cair lalu diwudukan hanya mengalir di badan di anggota wudu. Jadi syaratnya harus air nang mengalir. Nah kecuali orang-orang itu berwudunya dengan cara menyalam. Haza idzal yawmis bil ma'i yawmisu fil ma'i. Ini apabila ada menyalamkan ke dalam air kalau berjalan di banyu itu sudah cukup. Karena walaupun kada di air ini nangaran menyalam itu alah kada mengalirkan air lagi.
Jadi keenam bagian apa wudu itu ada namanya tertibnya itu secara hakiki, ada secara takdiri. Kalau nya orang penyalam, berniatnya dalam banyu sahaja kubur wudu, fardu qada taala timbul sah sudah wudunya. Walaupun kada melakukan kada menggosok-gosok tangan kada, tapi secara langsung terbasuh dengan sebab menyalam. Nah itu tertibnya secara takdir. Ditakdirkan yang tadi bahwa tertib. Nah kalau hakiki tadi nang sebut jujur mulai muha tangan kepala lalu betis, nah itu tertibnya secara hakiki. Wasalisuha nang ketiga alla yakuna alaihi al-ay al-udwi mughayyirun lima'in, bahwa tidak ada atas anggota wudu itu sesuatu yang dapat merubah bagi air. Taghayyuran mudirran, akan perubahan yang sangat membahayakan, yang sangat bersangatan bihi dengan air tadi, memudaratkan dengan air. Nah misalnya kayak bibinian itu pakai handbody. Nah handbody itu harum-harum. Itu aturannya dia dibasuh dulu sebelum berwudu, karena itu bisa merubah sifat banyu tadi jadi karuh, jadi berbau harum. Nah karena hand body taunang di moha pupur misalnya pupur bebigi ya kan masih banyak lagi, nah langsung diudu kada sah wudunya, mesti harus dihilangkan dahulu. Atau nang kaya minyak urut nang berbau minyak GPO misalnya, nah dikasihkan di sini ya kita langsung uduakan tanpa di besuh. Nah itu bisa merubah banyu tadi ya menjadi berbau. Nah lalu itu menyebabkan wudu kita pada sah. Jadi harus tidak ada di anggota wudu tadi sesuatu yang dapat merubah bagi air, akan perubahan yang sangat memudaratkan dengan air. Tapi kalau perubahannya sedikit saja itu tidak apa-apa, sedikit. Biasanya bekas namanya kayu putih sedikit gitu aja. Lalu apa kita kadang-kadang besok tahu dua kan, tapi kada terlalu berubah. Nah itu kada apa-apa. Munnya saya sebagian gitu di kasai minyak kayu putih misalnya. Lalu kita dua kan berubah banyunya tadi. Nah itu kada sah. Jadi kalau kayak minyak itu nang bisa merubah air, nah itu sebaiknya dibasuh terlebih dahulu, dihilangkan terlebih dahulu hanya di wudu. Kaza'faran seperti za'faran ini sejenis apa? Pewarna akar tapi kuning kayak janar kita sini. Janar dikasih akar sawakan langsung diduakan, lalu banyunya tadi jadi berubah jadi kuning misalnya. Nah itu kada sah. Tapi kalau hanya sedikit aja misalnya merasa ada sedikit, nah itu sedikit aja merubahnya kada masalah. Ini nang banyak perubahan airnya. Warabi'uha nang keempat daripada syarat sah berwudu alla yakuna 'alal 'udwi hailun, bahwa tidak ada di atas anggota wudu tadi sesuatu yang menghalangi yamna'u wusulal ma'i, yang menghalangi akan sampainya air. Jadi ada penghalang nang menghalangi sampainya air ila jami' ajza'il 'udwi, kepada seluruh bahagian-bahagian anggota wudu allazi yajibu ta'mimuhu, yang wajib meratakannya. Nah ini yang perlu diperhatikan dalam berwudu, terutama bibinian nang di muha. Apa nang di muha? Gincu. Gincu itu kalau nya tebal, kalau nya melapis bibir, itu wajib dibuangi dahulu sebelum berwudu. Kalau nya berwudu sedangkan gincu tadi masih melapis bibir, itu kada sah. Atau kayak kili nang pupur nang pelapis tebal itu melancar banyu, kada merasa banyu. Atau pupur nang larang menlarang tuh kada mau luntur banyu kada merasa tebal biasanya.
atau misalnya yang di awak biasanya kayak sisik iwak. Nah, sisik iwak itu punya karing sawah itu berikrik dan itu mendinding air rasa apa mendinding dan menghalangi air sampai ke kulit kita ada sampai karena terhalang sisik iwak tadi. Atau misalnya getah di betis depan diperhatikan. Betis kita ini kadang terjejak plester, kadang terjejak getah, kadang terjejak cat, kadang terjejak lem. Nah itu bisa menghalangi sampainya air ke anggota wudu tadi. Maka itu kadang pada sahwudunya. Cuman karena kalau misalnya kita ada tahaga kejadian misalnya di betis, ya kan? Di betis ada sisik iwak misalnya di anggota wudu ada misalnya betis sisi kiri ini hendak sembahyang soalnya periksa ada di betis sisik iwak. Nah, apakah kita mengulang wudu tadi dari awal? Ada perlu cukup buang sisiknya, basuh di intang sisiknya tadi sudah cukup. Itu kalau di bagian betis karena betis itu bagian terakhir yang dibasuh ketika berwudu. Kalau nyari tangan misalnya di tangan sini, tangan kiri. Ya apa? Berarti yang dibasuh yang di sisiknya sini ya. Di sisiknya sini. Itu lanjutkan kepala, telinga misalnya lalu betis kada perlu mengulang mulai. Karena nang kada sah tadi mulai nang ada sisiknya tadi mulai tangan. Nah berarti imbahnya kada sah imbah tangan tadi apa kepala berarti wajib nang dibasuh imbah tangan kepala. Jadi kada perlu mulai muha. Kada perlu mulai muha. Karena wudu itu kada wajib mualaf berturut-turut. Artinya kada nang jaraknya harus jangan lawas antara muha lawan tangan. Boleh je imbah muha kena hanyar tangan pulang. Imbah tangan lawas hanyar kepala misalnya ada bapak kita. Sama kayak mandi wajib boleh aja. Imbah malam misalnya junub besok kepala apa berniat sahaja mandi wajib. Jadi kepala dikasih dulu ini. Subuh hisap awak aja lagi nanti besok. Boleh. Ya lah, mempreng Tuhan ya lah. Pengantin supan pada mandi wajib. Nah, lalu apakah wajib mengulang niat? Ya. Kalau jaraknya tadi lawas antara basuhan pertama dengan basuhan kedua. Itu ada keterangannya dalam kitab Sabilal. Jadi ujar Beto Kalabaya, kalau jaraknya itu lawas, misalnya tadi basuh setengah jam, kemudian basuh tangan pulang penyambung, itu kada perlu mengulang niat ketika membasuh tangan. Asalkan perbuatannya itu perbuatan tapi seorang nama naruh sarang. Nah bersarang kalau nya orang nama besuhkan itu pada cukup itu mesti pakai niat walaupun dengan izinnya. Nah jadi kalau nya misalnya tadi mandi tadi besuh kepala dahulu lipatannya ini diperhatikan. Ya, karena subuh menyambung mandi wajib tadi membesuh awak asal inya seorang nang membesuh. Ya, kan kada perlu mengulang niat lagi. Cukup sudah. Kanuratin seperti kapur. Kapurnya ini yang kawan dikikis. Kayak tahu kayak cat kapur. Nah ada bendanya lain kayak bekasnya itu ada masalah. Nah. Kalau bekas itu nang sudah hilang bendanya itu tinggal ada sisanya aja lagi nah itu ada masalah. Ada masalah. Waduh dan minyak lahu jirmun yang baginya itu ada benda maksudnya beku minyaknya tadi beku kayak musim dingin itu atau kayak minyak rambut itu nang beku minyak rambut itu diharapkan atau kayak balsam ada bendanya. Nah kalau nya bendanya itu nah itu menghalangi air menembus kulit kita itu harus dihilangkan dahulu. Yamna'u wusul al-ma'i lil basharati yang menegah sampainya air ke kulit wa wasafin tahta azbarin dan
banyak kita nih. Apa wasasi kotoran daging nang ada di bawah kuku. Nah, makanya sunat kuku itu dipotong nang panjang. Apalagi kita nang kapohoman ini sehari hirang kuku merah bersih. Nah, jadi mesti dibuang, dihilangkan kotoran yang ada di bawah kuku tadi. Hai sulam yasir, apabila tidak menjadilah ia sekali juzgi seperti bahagian badan. Tapi kalau sudah jadi kaya bahagian badan, sudah karas sudah, kayak nang kuku di betis kita rajin di sana, ya kan? Sudah jadi bahagian daripada anggota badan kita. Nah itu kada kawa, kada kawai, ada apa ya kita. Wagubarin dan debu. Cuman ini ada aja pendapatnya yang mengatakan kada masalah aja nang kotoran nang di bawah kuku tadi. Apalagi kita nang sebagai petani ini, ya kan? Ada pendapatnya walaupun itu lemah. Cuma panjang pembahasannya masalah itu. Ada imam-imamnya yang membolehkan dalam kitab-kitab. Ini itu adalah dari keterangan. Wa gubarin ala badanin dan debu yang ada di atas badan kita juga harus dibuang. Kalau itu menghalangi sampainya air ke anggota wudu. La ararun tidak mengapa paluh mutajammidun nang beku alaihi di atas badan. Nah, jadi kalau nya paluh sawat beku ya kan kada begusuk berarti kada suka begusuk ya. Jadi apa? Jadi anggota badannya nah itu kada masalah. Wa illam yasir kal juz'i dan sekalipun ia tidak menjadi seperti bahagian badan. Nah, jadi kalau nya paluh kita ni jarang pang bakulah karena ada di daerah yang terlalu dingin. Wa lam yata'azza bi izalatihi dan sekalipun tidak merasa sakit ia dengan menghilangkannya. Likasrati takarruhi karena sering berulang-ulangnya wa lil masyaqqati fi izalatihi dan karena sulitnya pada menghilangkan paluh tadi. Paluhnya baku. Wa iza tarakamal wasakhu dan apabila bertumpuk-tumpuk daki bertumpuk-tumpuk kada begusuk alal udwi di atas anggota wudu wa sara juz'an minal badani dan jadilah ia bahagian daripada badan. Artinya kita jadi awak jadi kayak jadi daging gitu misalnya. Ya ta'asaru fasluhu yang sulit memisahnya anhu daripada badan bihaitsu yakhsha min faslihi mahdzurat tayammum dengan sekira-kira takut ia daripada memisah atau membuangi kotoran daging yang bertumpuk-tumpuk tadi mahdzurat tayammum akan yang ditakuti pada masalah tayammum. Jadi kalau seorang itu tayamum itu karena ada sesuatu uzur itu dibolehkan asalkan uzurnya itu yang pertama kalau inya memakai air inya bisa mati misalnya itu boleh bertayamum atau misalnya kalau inya bertayamum menurut dokter ini penyakit bisa makin parah makin bertambah atau jo dokter bilangnya ini bertayamum ini bisa lawasnya sembuh. Nah kayak itu juga orang nang badaki nang bertumpuk-tumpuk tadi nang sudah menjadi bahagian daripada badannya ujar dokter ini bila dibuangi ini bisa mati ini bisa berbahaya. Nah itu kada usah dibuangi gitu. Atau ujar dokter bila ini dibuangi ini bisa bertambah parah sakitnya atau bisa infeksi. Nah itu kada usah dibuangi. Fala yaa'u sihhatal wudu maka tidak menegah ya akan kesehatan wudu. Atau kaya tato nang beli kapan itu bisa menghalangi air sampai ke kulit juga. Nang ba ukir-ukir becat-cat entar.
Kalau yang tanam itu najis. Dalamnya ini najis karena ada sesuatu yang bercampur darah di dalam awak tadi. Nah itu najis. Cuman kalau orang yang bertaubat daripada itu, nah itu dilihat. Kalau pacangan memudaratkan, pacangan memudaratkan, itu kan usah dibuang, biar sudah. Bisa itu ampuni. Karena sudah terlanjur. Nah kalau nang belum, jangan diulah-ulah tato nang kayak itu. Kalau tato yang kayak cat-cat, nah itu bisa menghalangi masuknya air ke anggota wudu pada sahnya wudunya. Wajib dibuang kita. Ada jauh ini alat yang membuangin apa tato atau pakai laser. Wa yantaqidul wudu bila misidan batal wudu dengan menyentuh daki nang jadi anggota badan tadi. Wa baqiya lil wudu'i syurutun, dan tersisa bagi wudu itu beberapa syarat. Wahia islamun wa tamyizun, pertama islam dan mumayyiz. Jadi syarat sah wudu itu seseorang harus islam dan seseorang itu sudah mumayyiz. Mais ini kakanak itu sudah bisa makan seorang, bisa minum seorang, bisa besok beres seorang. 5 tahun bisa, sudah ini mendelajari ya, mumayyiz. Nah wudunya sah wudunya asal bujur. Wa hadzani syaratani, dua syarat ini islam dan mumayyiz itu merupakan fi kulli ibadatin, syaratun fi kulli ibadatin. Syarat, dua syarat pada tiap-tiap ibadah. Jadi Islam dan mumayyiz ini merupakan dua syarat pada tiap-tiap ibadah. Taftaqiru li niyatin, yang berhajat kepada niat. Bilanya kada islam, melakukan sesuatu ibadah yang berhajat kepada niat, kada sah gawiannya. Orang kafir sembahyang kada sah sembahyangnya, puasa kada sah puasanya, zakat kada sah zakatnya, karena kada islam. Wa'adamil munafi, wa'adamul munafi, dan tidak ada yang menafikan wudu' itu. Tidak ada yang merusak satu, menghalangi wudu. Kal haid, seperti haid. Kalau haid itu menafikan wudu karena setiap saatnya keluar hadas. Wan nifasu dan wan nifasi dan nifas fil wudu'i, pada masalah wudu. Li ghairi ausal haji wa nahwi, bagi selain mandi-mandi haji dan seumpamanya. Kalau mandi haji kena boleh di orang haid dan nifas dalam masalah mandi haji. Wa dawamun niyyati, dan lagi syaratnya harus mengekalkan niat hukuman secara hukum. Secara hukum artinya jangan sampai niat tadi memutuskan niat berwudu ampih wudu, jangan sampai kita bi alla yatiya bima yunafiha, dengan bahwa tidak mengerjakan ia dengan sesuatu yang dapat merusak niat. Fa in qasada bi ghuslil udwi tabarrudan aw tanazzufan, maka jikalau menghendaki seseorang dengan membasuh anggota wudu, membasuh misalnya membasuh tangan, tabarrudan hendak bersigar-sigar berdingin-dingin, aw tanazzufan atau hendak bebersih-bersih saja. Jadi niat membasuh tangan, tapi niatnya hendak bebersih. Kadang hendak mengerjakan rukun wudu itu ada. Nah fa in kana ma'al ghaflati 'an niyatil wudu kana sarifan lin niyyati, maka jikalau adalah ia waktu membasuh anggota tangan tadi, misalnya niatnya hendak bersigar-sigar berdingin-dingin, namunnya lupa niat berwudu, kan
sarifan lin niyati adalah ia berpaling bagi niat itu. Fayaturu maka itu memudaratkan wudunya, bisa membatalkan basuhannya. Jadi harus kalau nya kita misalnya wudu muha sudah dah, lalu membasuh tangan, tangannya ada pasir misalnya. Nah lalu tujuan membasuh tangan ini hendak membasuh pasir saja. Nah kada sah basuhan tangan tadi. Nah tapi kalau nya kita gabungkan membasuh pasir selajur membasuh tangan nang rukun wudu, nah itu kada papa isinya. Tapi nang batal nang kada sah tadi basuhannya, bilanya semata-mata hanya membasuh atau membersihi nang rigatnya saja. Atau niatnya basigar-sigar berdingin-dingin saja. Lupa dengan niat berwudu. Lupa dengan gawian wudu. Nah itu membuat apa basuhannya tidak sah. Wa min zalika di antara yang demikian itu jisim ma iza qasada izalata ma ala rijlaihi min al wasakh. Di antara yang demikian itu juga masalah apabila menghendaki seseorang menghilangkan sesuatu yang ada di dua kakinya min al wasakh daripada kotoran. Ya, bihaqqiha dengan mengikisnya atau menggosoknya ala balatil madharati atas batu tempat bersuci. Ya, kita tenang di paudhuan itu ada nang kaya apa kesan manggisang betis temandang betis atau di batang lagi kita bisa selajur membersihi nang ditumit-tumit misalnya membuangi misalnya licak betis. Nah itu kalau tujuannya semata-mata membuangi licak membasuh betis tadi itu pada sah-sahan betis. Tapi kalau yang selajur ya kan membasuh betis yang wajib ya kan selajur membuangi tanah licak tadi, nah itu pada apa-apa. Fafihi hadzal tafsil, maka padanya ini tafsil yang di atas tadi. Wa taqaddumu izalatin najasati, dan mendahulukan menghilangkan najis. Ini apabila najisnya itu ainiyah, ada bendanya, misalnya darah, mesti dibuangi dahulu darahnya tadi. Hanyar baudu, kada boleh sambil baudu sambil membuangi najis. Kada boleh. Kecuali najisnya itu najis hukmiyah. Najisnya kada ada lagi bendanya, rasanya, baunya, kita basuh sehari. Jadi salajur membasuh anggota wudu, salajur menghilangkan najis tadi. Itu kada apa. Jadi nang kada boleh di sini, nang mesti harus dihilangkan itu apabila najisnya itu ainiyah, ada bendanya masih. Nah, kada boleh membasuh salajur berwudu nang ada najis ainiyahnya tadi. Jadi wa taqaddumu izalatin najasati, dan mendahulukan menghilangkan najis biwaslin dengan satu kali basuhan ghairi ghasil hadasi, selain basuhan menghilangkan hadas. Jadi walaupun kita membasuh muka sudah, soalnya ada najis di dalam, buangi dahulu. Hanyar baudu, hanyar basuh nang basuhan untuk mengangkat hadas. Jadi basuhan pertama tadi untuk menghilangkan najis, lalu basuhan kedua untuk mengangkat hadas di tangan. Iza lam tazul, apabila tidak hilang, biwaslatin wahidatin, dengan satu kali basuhan fil wudu pada masalah wudu. Kalau hilang satu kali basuhan, nah itu ada masalah. Tapi kalau yang ada hilang, nah itu mesti harus dihilangkan. Wa ilmun bi kaifiyatil wudu. Nah sampai di sini wallahu a'lam bissawab. Salakhilaf mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini insyaallah kami bersama remaja tulakan ke Taniran Randehan keselamatan sampai tulik pulang. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.